Halo teman-teman gamers, Gian Sensei di sini. Balik lagi di channel saya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan game Vagrant Story, teman-teman. Sebelumnya ya, saya minta maaf karena di kemarin ya gak sempet update Vagrant Story dikarenakan videonya itu malah itu teman-teman error ya. Datanya hilang, jadi saya nggak bisa upload Vagrant Story kemarin. Dan sekarang saya udah ada di tempat baru ya. Jadi ini karena ada yang kelewat kemarin, harusnya upload tapi enggak. Jadi kita udah di tempat yang berbeda daripada episode terakhir, teman-teman. Oke, langsung aja ya. Di sini ada 3 pintu. Kita coba ke sini dulu deh, yang udah kebuka ya. Kita coba explore dulu. Di sini ada slime. Aduh, ada itu juga ya. Ngepasin spear ini susah loh. Biar bisa, aduh, nggak kelihatan. Aduh. Ya, nggak sempet. Ini dulu. Ngepasin biar chainnya tuh susah. Damage-nya gede sih tapi. Aduh, miss lagi. Ya, bentar. Kita bisa heal. Cure dulu ya. Oke. Heal dulu 101 lumayan. Mana nih? Gak pernah ya? Terlalu cepat lagi, fast ya. Teman-teman bisa lihat kalau ada tandanya. Aduh. Kalau kita nyerang ya. Misal kita nyerang nih. Tuh. Fast ya. Fast itu berarti kita kecepatan, teman-teman. Nah, itu perfect. Oke, lumayan. Kita dapat 21 darah ya tadi. Aduh. Chance buat tepatnya itu cuman berapa persen doang, teman-teman. Ini kita bisa healnya lewat sini juga ya. Pakai spell. Nggak tahu itu ngurang dari ini apa enggak ya, apa dari tadi yang item. Oke, itu ngurang dari item atau enggak. Kalau enggak sih, aduh, door has been locked. Lumayan banget ya, karena kita bisa ngehemat itemnya di sini lah. Unlock lagi, cuman lawan si itu doang tadi. Ada apa-apaan kah di sini? Terus ngapain masuk sini? Ada apa-apa, teman-teman? Kita langsung lanjut explore ya. Oke, sini udah. Aduh, hidup lagi dia. Males ah. Males, tinggalin aja. Di sini. Kenapa di atas dia? Aduh, padahal perfect loh. Itu malah ditangkis ya. Ya ampun. Ya, giliran nggak perfect, nggak ditangkis sama dia. Comeback banget. Ini yang kemana nih? Banyak amat sini ya. Sini bukannya udah nih? Kayaknya di sini udah deh.
udah nih teman-teman, situ kita balik lagi aja ya. Balik lagi, aduh jalannya di atas lagi ya. Ah, fast. Di. Oke. Okay. Mau dapat drain life malah mati langsung. Atas nih berarti. Tapi bentar. Udah belum ya yang tadi ya? Tadi dari atas kan. Kayaknya udah deh. Situ kayaknya udah, teman-teman. Kita coba pintu ini. Oh, kita tuh balik lagi ke sini ya. Berarti ini udah semua, teman-teman. Kita tuh tinggal masuk ke pintu yang besar nih, berarti. Sini yang belum. Nah, sekarang kebuka pintu besarnya. Op. Kecepetan. Nah, kemarin tuh saya udah main teman-teman masuk ke dalam ruangan sini ya. Harusnya bisa diupload malah gagal kemarin. Untung kemarin itu sempat game over ya. Makanya masih kita ngulang di tempat yang sama di sini. Oke. Let's, kita putar kameranya. Masuk. Semoga yang sekarang videonya bisa upload ya. Lumayan 22 HP. Aduh kecepatan. Tapi dia udah mati nih. Kecepatan terus ya. Nice. Dua kali colok mati teman-teman. Oke, di sini ada tiga pintu lagi ya. Kanan kiri. Kita coba ke kiri dulu. Tapi kok pintunya gede yang sebelah kiri? Oh, yang kiri kanan ini pintunya gede teman-teman. Kita coba lurus dulu deh. Ya, nggak kelihatan, gelap. Wih, banyaknya. 144 lumayan. Oke, lagi satu lagi nih. Kok nggak kena? Ya. Ada loh padahal tadi dekat kita. Tuh. If Argon. Gak kena tadi. Perfect. Cakep sekali. Ada apa sini nih? Tadi kita masuk ruangan yang ada pintunya ya, kecil. Dan gak ada apa-apa ternyata. Oh, ada di atas. Gimana nih? Tuh. Udah di atas, teman-teman. Aduh. Ya. Gimana ya? Nah, itu bisa. Oke, ada apa di sini? Sebentar. Oh, slime-nya bisa naik. Oh, ada peti-petinya udah kebuka ya. Ini di episode kemarin. Tapi karena petinya udah kebuka, kita langsung balik lagi aja apa ya? Tapi ada pintu di bawah. Tuh, ada pintu di bawah. Kita coba lewat bawah aja. Aduh. Malah gue lagi. Kita langsung aja tinggal. Duh.
kena. Dadah. Mana nih balik lagi ini? Kita lewat mana ini? Aduh, sama-sama pakai spear ya. Jangan yang itu dulu. Pas. Oke. Bisa miss gitu loh kalau dapat left brain. Alah. Aduh, kecepatan. Oke. Ya. Gitu kan, giliran perfect. Restore all HP and MP. Oh. Lumayan. Oh, kita balik lagi ke sini ya. Oh, balik lagi ke sini, teman-teman. Pintu yang tadi ya. Oh, kita masih kena potion. Wih, darahnya masih ngurang. Purify dulu. Mana ya? Oh, ini. Bener gak nih? Bener. Darahnya ngurangin, teman-teman. Nah, udah hilang. Kita heal dulu. Antisipasi ya, biar gak mati. Salah pencet. Heal. Oke, ini penuh kayaknya. Oh, belum penuh ya. Gak apa-apa deh. Jadi tadi kita keluar lewat sini ya. Kita coba arah sini dulu. Apa nih? Kok serem? Aduh. Ada dua. Lari. Ini dua kali hit kan? Oke. Lari. Ini skeletonnya aja udah pakai helm. Oke, chain lumayan. 11 HP. Dikira mati. Oke. Sip. Well time ya. Oh, ini ada satu pintu sebelah sini. Nah, ini nih. Kayaknya kemarin masuk sini deh. Slime. Aduh, kecepatan. Crit. Oke, lumayan. Dia masih bisa nyerang lagi. Ah, tetap kena. Gak mati-mati. Ada kelelawar ya, kelihatan. Kelihatan. Nah. Mati udah. Kita ini dulu, obatin dulu ya. Antidotnya langsung. Oke. Kita masuk. Ada apa di sini? Dan bener ini, teman-teman. Kemarin saya game over di sini nih. Lawan golem. Kita balik dulu ya. Kita coba masuk. Aduh. Ntar lawan golem tuh berarti. Aduh. Lawan golem berarti pakai apa equipnya? Golem tuh termasuk apa ya? Ini buat lawan undead. Apakah golem termasuk undead? Golem itu termasuk apa, teman-teman? Fandango. 6 evil. Ini buat dragon ya. Naga.
ini malah minus semua. Senjata kita paling bagus cuman ini, teman-teman. Ini lawan golem. Video yang gagal upload tuh kemarin game over gara-gara lawan ini, teman-teman. Saya nggak tahu cara bunuhnya gimana. Karena saya coba juga nggak mati-mati dia. Tuh. Evil. Kaki dulu kah? Entah, damage lihat cuma satu. Oh, damage lawan segitu. Perfect. Tapi nggak dapat nyawa karena damage kita cuma satu. Amis. Ini bisa nyerang head nih. Oh, kita serang kepalanya kali ya. Kita nyerang kepala kayaknya deh. Dua damage-nya, aduh. Crit. Tetap damage-nya terlalu kecil buat ngambil darah. Bentar, kalau gitu. Oi. Damage-nya. Bukan itu. Cuk, salah kalau pencet. Kalau gitu chain-nya jangan pakai yang heal ya. Kita chain-nya pakai damage lagi aja. Biar dua kali nge-damage. Heal percuma, nggak dapet kita heal-nya. Ya ampun. Baru isi darah bang, ntar dulu. Telah. Tahu bang, mau ganti dulu bang. Kita ganti dulu ke pendipi itu apa ya? Ini tuh buat apa ya? Ah, nyerang mulu dia. Aduh, 30. Pas. Ya, aku nggak bisa nyerang kepala. Miss lagi. Oh, mendingan jarak dekat, teman-teman. Kalau jauh dia nyerangnya malah pakai yang tadi. Kok masih itu sih? Ntar. Aduh. Kok chainnya masih itu? Slot full of damage info repairs a small amount of weapon damage. Gimana ya? Reduce. Kita heal lagi dulu. Nah, kita coba serang kepala aja. Aduh, itu nice padahal. Too slow. Pas. Lagi pala lagi. Well time tapi malah gak ada damage-nya. Nah, lumayan kan dua kali. Ah. Too slow lagi. Aduh. Darah kita tinggal 121. Awas, hati-hati nanti kebablasan lagi. Hop. Kita coba break art apa ya?
Ala. Sama aja cuma 2 damage-nya. Parah. Break Arts-nya cuma ngasih damage 2. Apa bedanya sama... Aduh, udah mencet duluan. Mencet auto buat nyerang loh padahal. Damage-nya gimana ya? Eh, 39. Makin berkurang ya kayaknya. Oh, 38. Itu HP-nya kah? Aduh, udah kepencet duluan lagi. Kampret, kampret heal. Gak mau tahu. Eh, terus nge-heal lawan. Itu presentase HP lawan deh. Tuh, tinggal 40. Soalnya dari tadi yang diserang bagian body sama kepala terus kan. Aduh. Nice. Oke, okay. Oh itu ref damage ya, kalau berhasil nge-defend. Susah amat. Ya ampun lagi. Colok. Oke. Okay. Reflect damage, nice. Susah amat lawan golem ini. Ini kalau kita ngejauh gak bisa nyerang kepala teman-teman. Tuh. Harus jarak dekat. Terus kalau jauh juga lawan tuh bisa ini ya, pakai apa tadi namanya, granite punch gitu. Satu area. Alah, miss lagi. Ayo makin lemah dia. Aduh, udah kepencet duluan. Heal lagi, heal lagi, heal lagi. Mananya buat heal tinggal sedikit nih. Mundur dia 24%. Aduh. Aduh, kecepetan. Oke. 19. Nice. Aduh, yang keduanya. Ya. Op, ntar dulu. Kita coba pakai item aja ya. Karena dari mana kita tinggal sedikit, teman-teman. Eh, kan bisa isi mana ya? Aduh, right on itu. Malah ditangkis. Ah, sekarang kecepatan. Aduh. Excellent. Nomor ris. Gak bisa jalan kita. Waduh, darah kita sekarat lagi. Sekali tampol mati kayaknya. Cover lagi. Ini nggak bisa jalan kita loh. Sumpah weh, nggak bisa jalan. Well time, oke. Okay. Oke. Okay. Aduh, itu excellent. Risk kita makin banyak nih, udah 52. Oh, ini bisa jalan. Kenapa dari tadi nggak bisa jalan ya? Oh, ini bisa, deng. Ah. Eh, udah 0% loh kepalanya. Kita harus serang yang lain kah?
demiknya. Oh, habis juga ini heal. Kepala udah nol. Body, nah. Aduh. Ah, cepetan. Body udah nol. Left armnya, oke, tinggal tangan-tangan sama kaki ya. Duh, hitung crit lo padahal. Kecepatan. Aduh, too slow. Hey, heal, 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 heal. Susah banget sih ini. Alah, kecepatan. Aduh, tadi timing gimana? Ya, alah udah mencet duluan. Beuh. Dua-duanya ditangkis terus, kaki deh. Gimana caranya ditangkis terus? Ini kalau nggak sempat ngeheal mati udah. Kita fullin HP sama MP-nya ya. Oke, ayo. Aduh, ditangkis terus kita. Ah, dapat duel time. Ya. 52 damage nih. Cepetan, sini gantinya. Perfect itu. Good. Oke. Okay. Aduh. Kita harus fast timing terus deh kayaknya. Biar kalau tetap serangan kedua masuk. Ah, lumayan. Oke, right on. Dapat reflect damage. Excellent, nice banget. Aduh, kecepatan. Ya. Cool, nice. Heal dulu. Heal lagi. Strength. Apa nih? Cure potion. Full HP kah? Oke, full HP lagi kita. Crit. Ini risknya hampir penuh. Ada apa nih kalau risk kita penuh? Kalau risknya penuh, kenapa nih? 87 sekarang. Kecepatan. Cool. Oke. 90. Aduh. Ya. Gila damage-nya. Heal. Heal siapa? Oh, heal diri sendiri. Aduh. Well time. Nice. Duh, kepencet duluan lagi. Udah nol semua itu. Kaki ya. Perfect, bagus banget.
mantap. Oke. Oke, nice banget. Kita dapat respect juga. Oh, mati akhirnya. Susah banget ngalahinnya. Wah. Satu golem itu susah banget. Berapa persen nih? Naiknya cuma 1% doang. Normal agent. HP lagi. MP ya, mana poinnya buat pakai magic. Oke, ini nambahin agility. Dan the spell Prostasia raises target equipment. Select battle. Oh, kita dapat poison to attack, gain magic, main assault. Aduh, apa nih yang bagus nih? Namnes itu apa ya? Ini aja kali ya. Kita kasih poison ke attack-nya. Oh, tempat ini yang kemarin. Nah, sekarang udah bisa gerak itunya. Udah gak ada apa-apa lagi ya. Wah, kampret banget. Risknya itu udah hampir full 97. Oke. Kita masuk. Balik lagi ya berarti ya. Tempat yang itu tuh di pintu sebelah mana ya? Grip chain. Crossbow ternyata miss. Oh, kita masih pakai yang tadi ya. Woi. Kita ganti lagi atuh. Dapat cure tonic. Ekstrak memulihkan 150 HP, lumayan. Chainnya kita pakai gain life lagi. Karena lumayan kita bisa ngeheal dari damage. Ya, kecepatan. Nah. Ya, nol dong. Kita angkis. Ditangkis terus. Gimana ceritanya? Aduh. Hah? Ya ampun, game over lagi. Apa sih harus ngulang sih? Ya. Nggak lihat darahnya sekarat. Aduh, harus ngulang lagi teman-teman. Ah. 11% lagi loh. Aduh, ya udahlah. Sampai sini dulu teman-teman, kita lanjutin lagi di next episode ya. Mite kurete arigato gozaimashita. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.